Nasdem itu nanti akan mengusulkan banyak nama, saya katakan. Tidak mungkin satu nama. Kenapa? Kalau satu nama dia akan mengunci. Kalau mengunci misalkan, mohon maaf ya, misalkan nama Anies saja atau nama Ganjar saja atau nama Erik saja atau Andika saja, ini mengunci. Tidak ada ruang untuk kompromi atau berkoalisi dengan partai lain kalau sudah mengusulkan satu nama. Oleh karena itu sangat bagus, sangat strategis kalau nama-nama yang muncul, yang diusulkan oleh DPW-DPW itu banyak. Yang pertama. Yang kedua, saya menganalisa juga, kemungkinan saya katakan nanti yang akan diusulkan adalah nama-nama yang akan memiliki elektabilitas yang tinggi. Nah, oleh karena itu ya tadi Anies, Ganjar, katakanlah bagian daripada capres yang memang memiliki elektabilitas tiga besar, artinya yang tertinggi selama ini yang ada. Nah, yang ketiga saya melihat, saya jauh-jauh hari, dua tahun yang lalu mengatakan Nasdem ini kemungkinan akan mengusulkan figur dari eksternal. Ya, kenyataannya seperti itu, dan itu sangat rasional, sangat realistis. Nah, siapakah figur yang eksternal itu yang bisa membawa elektoral bagi Nasdem? Saya melihatnya, mohon maaf ya, saya harus objektif mengatakan, kelihatannya Anies ya bisa menjadi figur yang bisa mengatrol ya suara Nasdem ke depan. Kenapa? Kalau Ganjar itu dia punya partai sendiri, dia punya PDIP. Oke. Jadi kalau dicalonkan oleh Nasdem, misalkan seandainya nanti ya kelihatannya efek elektoralnya akan ke PDIP. Suka tidak suka, mau tidak mau. Ya kalau Anies, ya mungkin ya saya melihatnya bisa saja tadi. Karena Anies itu punya historis dengan Nasdem. Kenapa? Pernah jadi pendiri Ormas Nasdem. Jadi ada keikatan batin dengan partai Nasdem ini. Yang kedua juga kan memiliki suara yang besar dan dukungan DPW-DPW. 32 DPW mengusulkan Anies untuk menjadi capres, katakanlah yang disusulkan kepada Surya Paloh. Nah, saya melihat kalau bandingkan misalkan Ganjar, Anies dengan Erik, kelihatannya Anies lah yang memungkinkan bisa membawa dampak elektoral bagi Nasdem. Medcom.id, a part of Media Group Network.